lagi sama Deddy Bas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Hari ini kita akan langsung nyobain Kawasaki ZRX 25R bersama ada Bapak Kobay di sini. Dan di sini ada Mbak Eci dari Kawasaki. Hai. Jadi enggak pakai basa-basi, sekarang kita langsung cobain aja kali ya, Bang. Yo, kita udah suruh siap-siap. Ya, makanya. Sekarang kita bakal langsung nyobain. Bagaimana? Apakah Bapak Kobay excited? Excited banget gue, ini udah lama banget nggak turun sirkuit sentuh. Ini pertama kali nyobain 2,5 4 silinder? Pertama kali ini gue, 2,5 4 silinder pertama kali ya. Oke, coba kita cobain nih kayak gimana ya. Oke, penasaran kita. Ayo, let's go. Oke. Sekarang waktu kita mulai. Bismillah. Udah lama banget tinggal nyentuh. 1, 2, bismillahirrahmanirrahim. Yoi, quick shifternya udah bisa. Wah, gila, 250cc quick shifter. Gokil. Pertama, posisi berkendaranya sporty sih. Lebih lebar dari 250cc 2 silinder biasanya. Wah, yoi. Wah, quick shifternya enak banget. Wah gila, powernya di atas sih. Wah ngelengking banget. Wah ngelengking banget. Wah gila edan. Gigi 5 berapa 150 tuh. Wow. Wah ngeremnya enak sih. Wah, quick shifternya sih sabi banget. Salah gigi gua. Wah, 18.000 cuy. Wah, gokil. Wah gila, enteng banget nih motor saya. Padahal ini lebih berat loh daripada yang 2 silinder, tapi rasanya enteng. Wah panjang banget gasnya. Pasirnya ya Allah. Oke, tikungan terakhir. Coba kita lihat tikungan terakhir nih, sentuh. Kalau mau enak kita harus ngegas dari sini. Gila, khas 70 di situ. Wah, gokil. Gila Rame 75. Sekarang kita coba santai aja kali ya. Kita udah ngebut kan. Kita coba santai sekarang. Enak gak motor ini buat dipakai santai? Nah ketika dipakai santai,
motor ini bisa gue bilang enak karena riding position-nya itu tidak seagresif yang kalian bayangkan gitu loh. Jadi buat tiba-tiba kayak begini nih, enak sih. Tapi tidak setegak yang dua silinder sih, teman-teman. Oh ya Allah. Auto blipper-nya tuh loh. Jadi menurut gue gimana, test ride Direct 25R, ya tenaganya besar, besar banget bahkan. Untuk mencapai 160-170 itu cepet, cepet banget, dan itu yang gue suka. Mungkin top speed nggak seberapa, tapi mencapai kecepatan itu tuh cepet motor ini. Kedua, handlingnya. Handlingnya ini motor enak, posisi berkendaranya menurut gue pas berada antara sporty banget ataupun nyantai. Dan remnya sih, gokil motor ini remnya. Gue cepet banget ya kan. Ini ya remnya. Wih, gila rem depannya. Gokil, gokil banget rem depannya. Dan quick shifternya juga sih. Gila, quick shifternya bagus banget. Gila, quick shifter seperti ini tuh cuma pernah gue rasakan di motor 1000cc cuy. Dan sekarang ada di motor 250cc. Itu apa nggak luar biasa? Gokil sih. Jadi motor ini, gue bilang tadi kan torsinya emang agak kurang kan. Nah ini kalau misalkan kayak gini nih, kan gue bilang tadi motor ini torsinya agak kurang. Ini kalau misalkan gue salah gigi nih, lari 60 gigi 3 RPM 8000, naiknya lama. Nah tapi di atas baru narik. Wow. Sekali lagi jangan terpaku pada top speed yang gue dapetin di sini ya. Untuk kenapa di top speed tuh banyak banget faktornya. Skill pengemudinya gue nggak jago ya kan. Tracknya. Oke. Jadi sesi test drive udah selesai. Om Kobay, Cak Iwan, ya, gimana? Siap. Coba kita tanya nih dua blogger kawakan sini-sini. Jadi apa gimana gimana? Gimana dulu? Iya, ini. Sampainya udah tua. Saya yang lebih tua dulu. Yang lebih tua dulu gimana? Mohon maaf ya, kita hanya beda satu hari doang. Oh. Oke. Okay. Jangan ngaku-ngaku deh. Iya. Gimana? Yang pertama, motor tuh bobot gede, berat ya, 80 dan 82. Tapi ternyata, Cak, ketika kita masuk ke tikungan tuh agility-nya ya, itu juga bingung. Masuk tikungan, jadi kita dari posisi kanan langsung rebah kiri tuh ngikut. Nggak berat. Ya, nggak berat, light rasanya. Itu pertama. Yang kedua, quick shifter-nya, Cak, ya Allah. Jadi shifting nggak ada drop power. Teng, teng, teng gitu, ya kan? Bener nggak? Apalagi downshift-nya juga teng, teng. Waduh, enak banget. Jadi kita kayak bebek. Ada gue yang dobrek, nggak ada belakang. Engine brake itu ada ASC-nya juga, kan? Iya, ASC-nya. Jadi nggak ada kita belakang. Nggak ada. Oh iya, iya, bener-bener. Ya. Jadi, apa ya? Stabil banget lah intinya. Nah, kok saya lanjutin? Satu lagi, sampai jangan gitu dong. Ya, belum selesai nih. Satu lagi. Kita sampai lupa ini gigi berapa karena panjang ya, napasnya panjang. Jadi itu ya. Ya wes selanjutnya nanti masuk saya semuanya. Ya, silakan. Om Kobay, Om Kobay. Oke, terima kasih Om Kobay. Ya, sama-sama, Dim. Coba sempatan dua katanya. Oke, kalau gua berharap ini belum berakhir kan? Ini belum berakhir kan? Ya, ya. Satu lap lagi lah gitu. Karena seru sih. Karena gua juga diserang sama TJR. TJR ternyata kencang ya. Kencang. Tapi kita cek top speed. Gua 178. Gua tadi yang ke apa namanya? Ke intip 180. TJR berapa? Top speed.
berat badan 90. Jadi berat. Ah, alasan. 160 berapa enggak tahu. Gua kan gua karena ngikutin dia tuh yang dapat sepeda gua masuk. Iya di R1-nya gua tahu di kiri. Udah duluan. Nah, pembalapnya itu tadi AM Fadli pakai motor itu udah dimodif sedikit dapat 191. Di straight. Sebenarnya kencang motor 2,5. Kencang. Kencang sih. Jadi sekian aja untuk vlog kali ini teman-teman, yang jelas kalian jangan lupa subscribe. Nice job ya buat Kawasaki lah ya. Jadi fiturnya tuh benar-benar bermanfaat. Kata RC-nya ya, tadi RC. Semuanya. Lu setuju kan tadi remnya kan? Remnya kayak double disc brake. Padahal single disc brake. Kalian jangan lupa mampir ke warungnya Kobay ya. Kobayas.com. Kobayas.com, Kobayas blog di IG. Jangan lupa aja. Thank you, thank you. Jadi sekian dulu aja untuk vlog kali ini teman-teman. Kalian jangan lupa subscribe karena gue masih akan bikin banyak lagi video tentang ZX25R. Motor 210cc yang menurut gue fenomenal. Dan ini gue gak ngelebay karena emang bener-bener se-fenomenal. Saya Sepi Jalan, see you next video guys. Bye-bye.